Okey, selamat datang semua. Jadi hari ini 26 Jun 2020 kita akan belajar tentang sistem limfa. Jadi dalam sistem limfa ni dia sebenarnya di dalam sistem peredaran badan lah. Kalau kamu ingat lagi sistem peredaran ni terbahagi kepada dua, sistem kardiovaskular dengan sistem limfa. Jadi sistem kardiovaskular ni dia ada terbahagi kepada tiga komponen utama. Kita ada darah, salur darah dan jantung. Jadi cikgu percaya cikgu dah pergilah ketiga-tiga komponen utama ni kan. Jadi sekarang ni kita nak pergi pula kepada sistem limfa. Macam mana kita nak fahamkan sistem limfa ni. Jadi nak tak nak dia sangat berkait rapat dengan sistem kardiovaskular. Dia sangat berkait rapatlah dengan sistem kardiovaskular. Jadi kita pergi dulu kepada jantung ni. Ni macam ulangan sikitlah sebab kita nak masuk ke sistem limfa, kita kena ulang sikit tentang jantung. Sebelum cikgu pergi jauh ni boleh dengar ke? Kita 16 orang ni. Cuba tulis sikit boleh dengar ke tak? Okey, terima kasih Nok Elisa. Jadi, ni ulangan sikit di jantung ni, di jantung ni kita ada vena cava kan? Vena cava. Jadi di jantung ni ada vena cava. Vena cava ni akan bawa darah yang terdioksigen. Jadi darah yang terdioksigen ni akan masuk dekat atrium kanan. Dia akan masuk ke atrium kanan. Sini atrium kanan. Dekat atrium kanan ni, dia akan ada, bukan akan ada, dia memang ada nodus sinoatrium atau sinoatrial nodes. Nodus sinoatrium. Okey, di situ kita ada nodus sinoatrium. Nodus sinoatrium ni akan hasilkan impas saraf. Impas saraf ni kemudian akan merebak ke seluruh kawasan atrium. Ke seluruh kawasan atrium. Jadi bila dia pergi ke seluruh kawasan atrium, akan menyebabkan atrium akan mengecut. Jadi bila atrium mengecut, darah yang di dalam atrium, terutama sekali atrium kanan ni, darah yang terdioksigen ni akan ditolak masuk ke ventrikel kanan. Ha, dia akan pergi ke ventrikel kanan. Jadi sekarang ni, apabila bahagian atrium mengecut, bahagian atrium mengecut, kita panggil dia dekat ventricle akan kendur, kita panggil dia keadaan dia sebagai diastol. Keadaan dia sebagai diastol dan dia akan hasilkan bunyi dup. Kenapa dia hasilkan bunyi dup? Sebab ada tekanan pada injap sabit. Ha, jadi di sini ada injap sabit. Kalau kamu nampak apa yang cikgu tulis tu ada tekanan pada injap sabit. Kemudian darah tu akan mengalir ke ventricle kanan. Kemudian pada waktu yang sama, impas saraf tu akan sampai ke AV node, nodus atrioventricular. Okey, AV node. Betul lah kan? Nodus atrioventricular. Dia akan sampai ke AV node. AV node pula akan hasilkan impas saraf dia. Jadi, impas saraf dia tu akan dibawa ke seluruh kawasan ventrikel. Ke seluruh kawasan ventrikel oleh bundle of His. Okey, bundle of His. Ataupun apa bundle of His bahasa Melayu? Ingat tak? Cikgu boleh lost pula dah bundle of His. Berkas His. Jadi di tengah-tengah ni ada berkas His. Dia akan bawa impas saraf yang dihasilkan oleh AV node. Nodus AV. Akan pergi ke berkas His. Daripada berkas His ni akan pergi ke pekinja fiber. Gentian pekinja. Ke seluruh kawasan ventrikel. Jadi bila impas saraf ni dia sampai ke seluruh kawasan ventrikel akan menyebabkan ventrikel pula kecut. Jadi bila ventrikel kecut dia akan tolak darah naik ke atas. Dia akan tolak darah naik ke atas. Waktu ni injap tricuspid, injap bicuspid akan tertutup. Waktu ventrikel kecut kita panggil dia sebagai keadaan sistol dan dia akan hasilkan bunyi loop. Akan hasilkan bunyi loop. Dan darah akan ditolak naik ke arteri pulmonari. Dia akan lalu injap sabit. Daripada arteri pulmonari ni, darah akan pergi ke peparu.
Di paru-paru, apa berlaku? Akan berlaku pertukaran gas. Darah dari keadaan yang terdioksigen menjadi keadaan yang beroksigen. Okey, darah dalam keadaan yang terdioksigen menjadi beroksigen. Jadi sekarang ni darah dah beroksigen lah. Dah ada oksigen. Darah ni kemudian akan masuk semula ke jantung melalui vena pulmonari. Akan masuk semula ke jantung melalui vena pulmonari. Jadi kamu kena be careful ya. Cikgu dulu waktu belajar, cikgu selalu tertukar ni. Tertukar sebab apa? Dia masuk kat sini. Bila masuk kat sini tak tahu nak pergi mana dah. Dia bukan masuk kat situ, dia masuk ke bahagian bawah ni. Dan dia akan pergi ke atrium kiri. Jadi bila atrium tu mengecut, termasuklah atrium kiri akan mengecut disebabkan oleh dia dapat impas saraf daripada nodus sinoatrial, nodus SA. Dia akan tolak darah pergi ke ventrikel kiri. Dia akan tolak darah pergi ke ventrikel kiri. Jadi daripada darah tu pergi ke ventrikel kiri, kamu kena ingat ya, proses ni dia berlaku sekali. Maksud berlaku sekali itu apa? Semua proses ni dia berlaku sekali, iaitu bahagian atrium akan mengecut. Bila bahagian atrium mengecut, ventrikel akan kendur. Jadi bila ventrikel kendur, kita panggil keadaan dia sebagai diastole. Kita panggil keadaan dia sebagai diastole. Jadi bila ventrikel pula kecut, kita panggil dia sebagai sistole. Dan dia akan hasilkan bunyi, iaitu sistole akan hasilkan bunyi loop, diastole akan hasilkan bunyi dope. Jadi cikgu ulang ni sebab apa? Sebab nak bagi kamu biasa dengar. Sebab kadang-kadang kita boleh first time dengar ni, kadang-kadang kita susah sikit nak dapat faham. Tapi bila kita dah terbiasa dengar, kemungkinan bila dah banyak kali dengar tu, faham tu dia mudah sikit lah. Itu yang pengalaman cikgu lah. Jadi daripada ventrikel ni, darah pula akan ditolak pergi ke aorta. Okey, dia tolak masuk ke aorta. Boleh ya? Daripada aorta ni, darah akan pergi ke arteri. Jadi kamu kena ingat, bahagian dinding ventrikel kiri, ni cikgu dulu lukis ni, bahagian dinding ventrikel kiri ni dia lagi tebal berbanding dengan ventrikel kanan. Kenapa ventrikel kiri dia lebih tebal? Sebab dia nak tolak darah untuk dihantar ke seluruh tubuh badan. Seluruh tubuh badan. Iaitu jantung ni di dalam kita punya tulang rusuk. Tulang rusuk akan melindungi salah satunya jantung peparu. Jadi dia duduk di tengah-tengah lah. Tapi darah yang nak ditolak, dihantar oleh jantung tu adalah tempat-tempat seluruh tubuh badan, termasuk hujung jari jemari kamu ni. Kalau kamu tengok tangan kamu tu, hujung jari jemari kamu tu, darah nak kena sampai kat situ. Sebab sel-sel yang ada dekat hujung jari jemari kamu tu, dia perlukan oksigen. Itu yang utamalah. Kemudian kaki kamu memerlukan oksigen juga, darah kena sampai. Jantung kena pastikan dia dapat tolak darah ni pergi sampai ke hujung kaki ataupun sampai ke kepala. Dia akan menentang pula graviti sebab dia pergi naik ke atas kan. Jadi sebab tu dinding ventrikel kiri tu lagi tebal berbanding dengan ventrikel kanan. Sebab ventrikel kanan dia nak tolak darah, dia pergi bawa ke peparu sahaja. Peparu dengan jantung ni dipanggil sebagai neighboring organ. Neighboring organ. Organ yang berjiran. Okey, organ yang berjiran. Jadi dia dekat. Jadi dia tak memerlukan satu keadaan penolakan yang kuat untuk hantar darah tu pergi ke peparu berbanding dengan ventrikel kiri. Dan cikgu ulang sekali lagi, ventrikel bila dia kecut, kita panggil keadaan dia sistole. Dan bila dia kecut, dia akan hasilkan bunyi loop. Kenapa bunyi loop? Waktu ni injak tricuspid, injak bicuspid tertutup. Okey. Itu ulangan lah. Banyak kali ni dah, minggu lepas dah sebut, hari ni pun sebut lagi. Kemudian dia akan tolak darah. Sebab tu waktu sistol, ventrikel kecut untuk manusia yang normal, manusia yang sihat. Sihat ni dia bukan darah tinggi, bukan darah rendah. Jadi waktu ventrikel kecut, dia punya tekanan tu 120
milimeter merkuri. Okey, yang ini yang diukur oleh doktor menggunakan sphygmomanometer. Sphygmomanometer ni selalunya bila kamu pergi jumpa doktor, doktor akan masuk dekat lengan kamu tu. Kemudian dia letak stetoskop. Ataupun yang moden tak payah letak lah. Sebenarnya yang manual yang jenis lama tu dia lagi accurate berbanding yang moden. Apa yang cikgu baca lah. Okey, dia lagi accurate. Jadi Hg ni merkuri ya. Kamu belajar kimia ni jadual bekalan unsur. Okey. Memang kadang-kadang kita sebut dia merkuri. Tapi dalam jadual bekalan unsur tu nama dia tu nama pelik sikit. Sama macam kita sebut natrium. Kalau bahasa Inggeris kita panggil sodium kan. Jadi itu nama dia tu kamu tanya cikgu kimia kamu lah. Cikgu tak tahulah kenapa dia punya tu mesti ada sejarah dia. Cikgu nak bagi tahu dia punya unit dia adalah milimeter merkuri. Sebab apa merkuri? Sebab dalam sphygmomanometer tu dia guna merkuri. Sama juga macam termometer. Okey, jadi tekanan ni diukur menggunakan merkuri. Jadi kalau ventricle dia kecut, kalau ventricle kecut, kita panggil dia sistol. Untuk manusia normal, dia 120 milimeter merkuri. Untuk diastol, diastol ni dia akan ventricle kendur. Ventricle kendur, dia akan rendah sikit. Sebab apa? Ventricle ni dia kendur. Jadi kendur dia jatuh lah daripada 120 tu dia rendah lagi daripada yang waktu dia kecut. Sebab dia kecut ni tekanan dia tinggi. Okey. Waktu kecut dia 75 milimeter merkuri. Kadang-kadang buku ni dia macam-macam. Yang cikgu guna ni cikgu ikut buku teks lah. Kadang-kadang buku international tu dia lain. Dia punya bacaan 80 ada. Tapi dia ada range dia sebenarnya. Okey. Jadi tak ada masalah lah ya. Okey, sekarang ni dia dah tolak darah pergi ke aorta. Daripada aorta ni akan pergi ke seluruh tubuh badan. Jadi, dia bergerak lah. Dia bergerak. Contohnya dia pergi ke kaki. Kaki. Okey, kaki ni ada apa? Ada tulang-tulang lah. Ada tulang di kaki. Kemudian dia ada tisu kaki. Dia ada kulit di kaki. Jadi semua sel-sel ni memerlukan salah satunya adalah oksigen. Jadi daripada arteri, kamu tengok betul-betul ni ya. Arteri dia akan masuk ke arteriol. Okey, darah yang beroksigen ni daripada arteri dia akan masuk ke arteriol. Okey, daripada arteriol dia akan masuk ke kapilari darah. Okey. Dia akan masuk ke kapilari darah. Dia akan bawa darah apa? Bawa darah yang beroksigen. Darah yang ada kuantiti oksigen yang tinggi. Jadi daripada arteriol, dia masuk ke kapilari darah. Kapilari darah ni antara ciri untuk level kamu lah. Ciri dia, dia ada fenestrated wall. Fenestrated wall ni dinding yang berlubang. Okay? Dinding yang berlubang. Mana menyebabkan ada bahan-bahan tertentu dia akan keluar. Kenapa bahan-bahan tertentu ni dia boleh keluar? Sebab tekanan darah tinggi. Jadi dia ada tekanan darah tinggi di sini. Tekanan darah tinggi. Apabila dia masuk ke arteriol, dia akan push. Menyebabkan tekanan tu akan tinggi dan tekanan di kapilari darah juga tinggi. Dan apabila tekanan tinggi di kapilari darah ni menyebabkan ada bahagian-bahagian daripada darah tu akan ditolak keluar daripada kapilari darah. Sekali lagi ya, arteri ni tekanan darah dia tinggi. Jadi bila dia masuk ke arteriol, arteriol ni dia punya besar dia adalah kecil sikit berbanding arteri. Sebab dia cabang daripada arteri. Jadi bila kawasan tekanan tinggi masuk ke lubang yang lagi kecil sikit, jadi dia akan ada juga tekanan yang tinggi itu. Tekanan tinggi itu akan masuk ke kapilari darah menyebabkan ada bahagian-bahagian daripada darah, komponen-komponen dari darah akan keluar daripada arteri. Okey. Jadi ada benda yang akan keluar daripada arteri. Warna apa ni? Warna apa tak tahu. Kamu nampak tak anak panah cikgu buat ni? Ha,
Okey, nampak. Jadi anak panah tu menunjukkan ada bahan-bahan tertentu daripada darah ni akan keluar daripada kapilari darah. Okey, akan keluar daripada kapilari darah. Jadi apa yang keluar ni? Antaranya adalah plasma darah. Okey, antaranya yang keluar adalah plasma darah. Sel darah merah dia tak boleh keluar daripada kapilari darah sebab dia besar. Okey, platelet pun tak boleh keluar daripada kapilari darah. Plasma darah dia boleh keluar. Jadi bila dia keluar, dia pergi ke mana? Dia pergi ke di antara satu sel dengan satu sel lain. Yang ni sel ya, sel. Yang ni pun sel. Jadi plasma darah ni, bahan-bahan yang asalnya daripada darah ni yang keluar, dia akan keluar dan dia akan berada di antara satu sel dengan satu sel lain. Tak nampak diagram cikgu? Cikgu pun tak pastilah kenapa tak nampak ya. Okey. Orang lain boleh nampak ke? Ani Sofia nampak. Okey. Jadi cikgu teruskanlah ya. Jadi kat mana tadi, kapilari darah, tekanan tinggi. Jadi antara yang menyebabkan plasma darah ni boleh keluar adalah tekanan tinggi. Tekanan tinggi ni yang datang daripada arteri, arterio kapilari darah. Okey, yang menyebabkan plasma darah ni keluar daripada kapilari darah, dia akan masuk di ruang di antara sel. Okey, ruang di antara sel. Jadi kita ada satu sel ni, kita ada satu sel yang lagi satu ni. Jadi ruang di antara sel tu akan dipenuhi oleh plasma darah tadi yang asalnya datang daripada kapilari darah. Okey, yang asalnya datang daripada kapilari darah. Jadi ruang di antara sel ni dipanggil apa? Dia ada nama dia, ruang di antara sel. Ruang di antara sel ni dipanggil sebagai ruang interstis. Okey, ruang interstis. Bahasa Inggeris kita panggil apa? Interstitial space. Okey, interstitial space. Ni kalau tak salah cikgu lah dia punya ejaan, interstitial space, ruang intestis. Okey. Jadi sekarang ni, tadi kalau dia duduk dalam kapilari darah, kita panggil dia plasma darah. Okey. Kalau dia dah keluar daripada kapilari darah, dia dah masuk ke ruang intestis, ruang di antara sel, kita tak panggil dia plasma darah lagi dah. Kita tak panggil dia plasma darah. Kita panggil dia sebagai bendalir tisu. Jadi kita panggil dia sebagai bendalir tisu. Nama dia dah berubah. Apa lagi yang keluar selain daripada plasma darah tu? Oksigen mestilah keluar juga. Okey, oksigen pun mestilah keluar juga. Dia akan ada oksigen keluar lah. Okey, oksigen keluar, dia akan masuk juga kat bendalir tisu. Dia akan menjadi sebahagian daripada bendalir tisu. Jadi bendalir tisu ni, dia mengandungi asalnya komponen-komponen daripada plasma darah. Dia mengandungi oksigen yang datang daripada kapilari darah. Sel-sel dia nak guna apa? Contohnya dia nak oksigen. Dia nak oksigen, dia ambil lah daripada bendalir tisu. Sel tu dia nak glukosa. Sebab glukosa pun adalah sebahagian daripada plasma darah. Jadi glukosa tadi akan masuklah ke dalam sel. Glukosa akan masuklah ke dalam sel. Sel akan ambil lah. Jadi macam mana dia boleh ambil ni? Yang ini kamu belajar dalam pengangkutan. Kalau KBSM, bab yang ketiga. Kalau KSSM pun tak salah, bab ketiga juga pengangkutan. Macam mana pengangkutan tu boleh? Selalunya pengangkutan ni yang kalau yang mudah, zat terlarut. Okey, zat tu, solute ni, dia akan bergerak daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Contohnya macam oksigen. Oksigen kan tinggi di bendalir tisu. Dia tinggi di bendalir tisu. Oksigen tinggi di bendalir tisu. Jadi, oksigen ni akan bergerak daripada bendalir tisu masuk ke dalam sel. Sebab dalam sel akan kurang oksigen. Jadi, dia akan melalui apa ni, resapan ringkas. Dia bergerak mengikut kepekatan. Okey, mengikut kepekatan.
Jadi dia ambil lah, dia ambil. Selalunya dibantu oleh pengangkutan tadi. Okey. Pengangkutan kan ada pengangkutan aktif, pengangkutan pasif kan. Okey, sekarang ni dia dah masuk, dia dah ambil apa yang dia perlukan. Jadi sekarang ni berdalai tisu, kemudian dia ada bahan-bahan yang akan dihasilkan oleh sel. Jadi sel ni pun dia ada bahan-bahan yang akan dihasilkan oleh diri dia sendiri. Contohnya apa yang dia akan hasilkan? Dia akan buang karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni, sel ni akan buang karbon dioksida, akan keluar daripada sel. Dia akan masuk ke mana? Ke ruang intestis. Dia akan menjadi apa? Dia menjadi berdalai tisu. Apa lagi yang keluar daripada sel? Contohnya hormon. Okey? Hormon dihasilkan di sel. Contohnya macam kalau sel tu dekat otak. Contohnya kelenjar pituitary. Jadi dia akan hasilkan hormon tu. Hormon tu akan masuk ke dalam berdalai tisu. Boleh ya? Apa lagi yang dihasilkan oleh sel? Kemungkinan enzim. Okey? Enzim pun dihasilkan oleh sel juga. Jadi dia akan keluar, dia akan menjadi berdalai tisu. Jadi semua ni bahan-bahan ni, cikgu letaklah warna merah ni, semua bahan-bahan ni, dia tak boleh duduk kekal dekat ruang intestis. Dia tak boleh selama-lamanya duduk kekal dekat, apa ni, dekat ruang intestis, kekal jadi berdalai tisu. Bayangkanlah kalau dia tak pergi ke mana-mana, dia kekal duduk di sini, makin lama, makin banyak berdalai tisu. Okey, makin lama makin banyak berdalai tisu. Jadi bila makin lama makin banyak berdalai tisu, sebagai contoh cikgu lukis tangan ni. Kalau berdalai tisu ni makin lama makin banyak, dia duduk di ruang di antara sel, tangan ni lama kelamaan dia akan membengkak. Kenapa tak cikgu buat dia bengkak kan? Kenapa dia boleh bengkak? Sebab berdalai tisu tu kekal dekat situ. Kekal duduk di antara satu sel dengan satu sel lain. Jadi tak boleh. Kalau tidak nanti dia akan ganggu sistem lain yang ada. Jadi dia kena pergi dekat tempat lain. Dia kena dialirkan semula masuk ke saluran darah. Okey, perlu dialirkan semula masuk ke saluran darah. Jadi dia nak pergi ke mana? Dia akan masuk semula, diresap semula, masuk ke kapilari darah. Okey, dia akan masuk semula ke dalam kapilari darah. Jadi berapa peratus yang akan masuk ke dalam kapilari darah? 85% akan meresap masuk ke dalam kapilari darah. Termasuklah ada, kalau ada karbon dioksida, ada hormon, ada enzim, semua ni akan meresap masuk balik ke dalam kapilari darah. 85%. Jadi dia ada baki dekat situ. Baki lebih kurang 15%. Okey, jadi baki lebih kurang 15% ni sama juga. Kalau dia tak pergi ke mana-mana, dia duduk dekat situ sahaja, setiap hari tempat ni akan dapat kumpul, bukan tempat ni lah, seluruh badan akan kumpul 4 liter. Okey, 4 liter berdalai tisu yang akan kekal duduk di antara satu sel dengan satu sel lain. Jadi ini akan menyebabkan pembengkakan kepada organ. Dia akan bengkak. Ha, nampak tak dia bengkak? Sebab apa dia bengkak? Berdalai tisu tu dia tak mengalir masuk pergi ke tempat lain. Dia kekal duduk dekat ruang intestis. Dia kekal menjadi berdalai tisu. Okey. Ha, jadi 85% akan masuk semula ke kapilari darah. Dia akan bergerak masuk ke venul. Ini venul. Daripada venul dia akan pergi masuk ke vena. Kemudian di vena ni dia ada injak sabit. Okey, dia ada injap sabit. Kemudian apabila darah tu darah yang terdioksigen, dia dah masuk ke dalam vena. Di sepanjang tubuh badan kita ni, kamu kena ingat kita ada otot. Otot ni dia sentiasa bergerak lah. Sentiasa bergerak, terutama sekali kalau orang yang sihat, kita sentiasa bergerak, nak pergi bilik air kita bergerak, nak pergi mana lagi? Nak pergi tidur, kita bergerak. Nak tengok TV, kita bergerak. Jadi dalam pergerakan ni, otot ni kemungkinan dia akan menekan ruang vena ni. Jadi bila dia menekan ruang vena ni, dinding-dinding vena, menyebabkan vena ni jadi mengecut.
Bila vena mengecut, darah ni akan ditolak naik ke atas. Kenapa dia dapat ditolak naik ke atas? Sebab adanya injap sabit. Nah, jadi injap sabit ni akan pastikan laluan dia satu hala sahaja. Okay, dia bukan dua hala. Dia tak boleh patah balik. Dia akan prevent backflow of the blood. Jadi, dia akan berkumpul di vena, akan masuk semula ke vena cava. Ha, jadi dia ada dua lah. Dia ada bahagian vena cava atas dan vena cava bawah. Okay? Ha, jadi itu yang berlaku peredaran dia. Sekarang ni kita nak tengok yang 15% lagi ni. 15% lagi dia bendara tisu. Jadi dia nak pergi ke mana? Dia akan masuk ke kapilari limfa yang warna hijau ni. Kapilari limfa. Ha, dia... Dia ada dalam buku buku kamu ni, dia tak cerita sangat macam mana apa ni proses 15% bendali tisu ni masuk ke kapilari limfa. Dia ada banyak sebab kenapa pergerakan 15% ni masuk ke kapilari limfa. Tapi yang paling mudah sekali cikgu boleh cerita kat kamu adalah tentang pergerakan, iaitu pergerakan yang pasif, yang mana melibatkan kepekatan. Kalau dekat bendali tisu ni dia pekat. Jadi bila dia pekat, bahan-bahan tu akan pergi bergerak ke kawasan yang kurang pekat. Okay? Contohnya macam kawasan yang tinggi gula, dia akan bergerak ke kawasan yang rendah gula. Sebab tu kamu kena betul-betul faham tentang pengangkutan ni kan. Pengangkutan ada resapan ringkas, resapan berbantu dengan osmosis. Jadi selalunya pergerakan tu melibatkan kawasan yang dia pekat, dia akan bergerak ke kawasan yang dia kurang pekat. Jadi untuk yang kapilari limfa ni pun sama juga. Bendala tisu dia akan bergerak daripada kawasan ruang intestis masuk ke dalam kapilari limfa. Jadi bila dia masuk ke kapilari limfa, kita dah tak panggil dia bendala tisu. Kita panggil dia sebagai limfa. Limfa sahaja. Okay? Kita panggil dia sebagai limfa. Tadi bila dia duduk dalam kapilari darah, kita panggil dia plasma darah. Bila dia keluar daripada kapilari darah, dia masuk ke ruang intestis, kita panggil dia bendala tisu. Sekarang ni bendala tisu ni, bila dia masuk balik ke dalam kapilari darah, kita panggil dia plasma darah lah. Tapi kalau dia masuk ke kapilari limfa, kita panggil dia limfa. Nama dia dah bertukar. Jadi komponen-komponen ni akan masuk ke dalam kapilari limfa. Daripada kapilari limfa ni, dia akan berkumpul pergi ke salur limfa. Jadi dia akan bergerak lah, daripada salur limfa ni akan bergerak. Dan dia akan merentasi nodus limfa. Okay, nodus limfa ni ada banyak lah ya. Dia bukan ada satu saja. Dia ada banyak, sepanjang salur limfa tu ada nodus limfa. Nodus limfa ni fungsi dia apa? Dia akan tapis limfa ni. Limfa, dia akan tapis limfa untuk pastikan limfa tu bersih daripada mikroorganisma yang membahayakan badan, patogen. Sebab tu dekat nodus limfa ni, dia ada sel darah putih, dia ada leukosit. Okay? Kemudian dia akan masuk semula ke vena cava. Jadi, bila limfa ni, dalam salur limfa, masuk ke dalam vena cava, dia dah bertukar menjadi darah balik. Kita tak panggil dia sebagai limfa lagi dah. Kita panggil dia sebagai darah. Okey. Jadi ini adalah sistem limfa. Nampak tak? Dia berkait rapat dengan kita punya sistem kardiovaskular. Kamu faham ke tak ni? Cikgu risau tak faham ni. Siapa yang tak faham nak cikgu ulang? Cikgu ulanglah untuk kamu. Dah setengah jam ni. Ha, faham. Hafiz Antai faham. Bagus. Alhamdulillah. Yang lain? Kita ada dekat 30 orang ni. Kita ada Adriana, Ahmad Zain, Ain, Asya, Sofia, Amni, Arni, Daniel, Zaino, Danish, Goh Yujin, Hafiz Antai, Hani Sofia, Hani Syafinas, Haslin, Is, Jekyll Hyde, Lee, Puyun, Muhammad Faris, Ikhwan, Afiqah, Syamini, Nur Khairin, Alicia, Hasima, Panjiki,
Sharifah, Syakirah, Siti Sarah, Tahirah, Ahmad. Okay. Oh, nak kena tengok balik. Ciri-ciri kapilari limfa. Kapilari limfa ni dia berlubang lah. Okay. Ha, kemudian dia hujung dia tu, dia tak ada sambungan dah hujung dia ni. Kalau kau nampak hujung dia ni kan? Hujung dia ni tidak ada sambungan. Dan dinding dia berlubang supaya nanti benda lain tisu tu boleh masuk ke dalam kapilari limfa. Di salur limfa ni dia ada injap. Injap sabit. Ha, salur limfa dia ada injap sabit. Dia akan menghalang limfa tu untuk patah balik. Ha, ini untuk jawab soalan Jekyll Hyde. Okey. Cikgu pergi sikit baliklah ya. Ha, kita tengok balik sekali lagi. Jadi, darah yang beroksigen datang daripada jantung, dia masuk ke arteriol. Daripada arteriol masuk ke kapilari darah. Disebabkan perbezaan diameter salur darah tu, tekanan dia tinggi. Tekanan darah akan tinggi. Disebabkan tekanan darah tinggi, dia cepat, dia laju, dia kuat, menyebabkan ada bahagian-bahagian daripada darah, terutama sekali plasma darah, keluar daripada kapilari darah. Okey, dia keluar daripada kapilari darah. Jadi bila dia keluar daripada kapilari darah, dia pergi ke mana? Dia pergi ke ruang intestis. Ruang intestis ni apa? Ruang di antara satu sel dengan satu sel lain. Ruang intestis. Dia akan jadi apa? Dia jadi bendara tisu. Plasma darah ni apa dia? Contohnya hormon, contohnya nutrien. Nutrien ni apa? Contohnya kita ada glukosa, sukrosa, semua tu lah. Ada vitamin, ada glycerol, ada asid lemak. Dia akan keluar daripada kapilari darah, masuk ke ruang intestis menjadi bendalir tisu. Jadi sel nak guna apa? Sel dia nak guna glukosa, dia ambil glukosa dekat bendalir tisu. Dia nak oksigen, dia ambil oksigen dekat bendalir tisu. Jadi pada waktu yang sama juga, sel akan hasilkan bahan-bahan yang dia tidak perlu, yang dia buang. Contohnya dia buang apa? Sel ada juga yang menghasilkan enzim, jadi dia buang enzim. Sel ada juga yang menghasilkan hormon, jadi dia buang hormon. Sel juga dalam proses dia, dia hasilkan karbon dioksida. Dia buang karbon dioksida. Jadi dia buang, dia hantar ke mana? Dia hantar pergi ke ruang intestis. Ruang intestis ni apa? Ruang di antara satu sel dengan satu sel lain. Dia akan jadi bendalir tisu. Jadi bila dia jadi bendalir tisu, bendalir tisu ni kalau dia duduk dekat kawasan di antara satu sel dengan satu sel ruang intestis ni, dia tak pergi ke mana-mana. Jadi setiap masa dia akan bertambah, bertambah, bertambah. Jadi bila dia bertambah, 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 bahagian pada bahagian organ, bahagian tisu tu akan mengalami pembengkakan. Dia akan bengkak nanti. Ha, jadi ini masalah kalau dia bengkak dan terus bengkak, dia akan menyebabkan rasa tak selesa, sakit kepada orang tu lah. Dan dia akan ganggu sistem-sistem yang lain. Jadi dia perlu disalurkan balik ke salur darah. Dia tak boleh duduk di antara ruang, di antara sel ni. Jadi 85% akan masuk semula ke kapilari darah. Ini disebabkan oleh tekanan. Okey. Ha, dia akan masuk semula ke kapilari darah. 15% balik, 15% lagi akan masuk ke kapilari limfa. Jadi dia bila duduk dekat ruang di antara satu sel dengan satu sel lain, ruang intestis, kita panggil dia sebagai bendalir tisu. Tapi bila dia dah masuk ke dalam kapilari limfa, kita tak panggil dia bendalir tisu, kita panggil dia sebagai limfa. Kita panggil dia sebagai limfa. Limfa ni kemudian dia akan mengalir, okey, dia akan mengalir pergi ke salur limfa yang lagi besar. Jadi di salur limfa ni dia ada injap sabit. Injap sabit ni akan menyebabkan limfa tu dihalang untuk patah balik ke tempat asal dia. Okey? Ha, dia akan dihalang untuk patah balik ke tempat asal dia. Dia akan lalu di nodus limfa. Nodus limfa ni apa akan berlaku di nodus limfa? Di sini akan berlaku tapisan. Jadi limfa akan ditapis untuk dia memastikan limfa tidak ada benda-benda yang membahayakan tubuh badan. Ha, contohnya patogen lah. Jadi dia akan bergerak lah. Dia bergerak sehinggalah dia masuk balik ke dalam vena cava. Jadi bila dia masuk balik ke dalam vena cava, dia dah bercampur semula dengan darah. Dia kita tak panggil sebagai limfa lagi dah. Kita panggil dia sebagai darah. Okey? Dan kamu kena ingat juga, ni salur limfa, kapilari limfa ni antara tempat khusus dia adalah di perut. Okey?
Di usus kecil. Usus kecil, kalau kamu ingat, dia ada struktur yang kita panggil sebagai villus. Okey, di tengah-tengah ni adalah lactel. Lactel ni adalah kapilari limfa. Jadi maksudnya dalam salur limfa dia ada bahan-bahan yang dicernakan. Okey, iaitu dia ada vitamin A, D, E, K, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dia ada asid lemak, dia ada glycerol yang datang daripada sistem pencernaan. Okey, yang akan menjadi limfa. Jadi limfa tu sendiri dia ada bahan-bahan hasil daripada pencernaan yang akan masuk ke dalam, akan lalu dekat nodus limfa, dan akhir sekali dia mesti masuk balik ke salur darah. Okey, dia akan patah balik masuk ke salur darah. Okey, untuk Dennis ni, limfa ni apa? Limfa ni adalah cecair daripada bendalir tisu. Jadi bila kapilari darah, okey, kapilari darah, plasma darah, dia keluar daripada kapilari darah, dia akan jadi plasma darah. Plasma darah ni akan digunakanlah, sel-sel akan guna. Tapi ada baki-baki tu, bendalir tisu ni, yang kemudian akan masuk ke dalam kapilari limfa. Bila dia masuk ke dalam kapilari limfa, kita tak panggil dia sebagai plasma darah lagi dah. Kita tak panggil dia sebagai bendalir tisu. Kita panggil dia sebagai limfa. Okey, jadi dia ada beza lah, plasma darah, bendalir tisu dengan limfa. Okey. Cikgu harap cikgu dapat faham kalau Danish Rifdi ni. Okey. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada ke? Ada soalan boleh tanya ya. Kalau cikgu tahu, cikgu terangkan lah. Tapi ini adalah sistem limfa lah. Sistem limfa. Hafizanta tiada. Okey, bagus. Kalau ada pun tak apa, boleh tanya. Orang lain? Adriana. Tak ada cikgu. Okey, bagus adanya. Okey, Nasimah tak ada. Nasimah, ah ya, bendalir tisu. Jadi gambar yang cikgu tunjuk tu, kan, di kaki dia membesar tu, dia sebabkan ada pengumpulan bendalir tisu ni terlalu banyak sangat dekat kawasan di antara satu sel dengan satu sel lain di ruang intestis. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Dia selalunya disebabkan oleh parasit. Okey, disebabkan oleh parasit. Cikgu tak pastilah sempat ke tak nak terang kat kamu ni. Disebabkan oleh parasit. Ada parasit ni, dia masuk ke dalam badan. Dia macam cacing tu, dia masuk ke dalam badan. Dia tutup ni. Dia tutup kapilari limfa. Okey, dia tutup kapilari limfa. Cacing-cacing ini menyebabkan kapilari limfa tu tersumbat. Cacing-cacing tadi tu, telur dia ke, cacing dia tu ke, bukan cacing pita. Dia ni cacing yang jenis lain lah. Okey, dia spesifik dia ada. Dia akan menyebabkan tersumbatnya kapilari limfa ni. Jadi bila tersumbatnya kapilari limfa ni tak boleh nak ada kemasukan bendalir tisu yang menyebabkan dia membengkak nanti. Itu salah satunya lah. Faktor disebabkan oleh parasit. Parasit yang masuk. Parasit ni macam mana boleh dia masuk ke dalam badan? Dia kadang-kadang disebabkan oleh lalat. Lalat ni kamu kena ingat. Lalat ni ada banyak jenis. Dia bukan macam lalat kat rumah kamu tu. Musca domestica. Ataupun Cremesomia megacephala tu bukan yang itu lalat rumah tu. Ni ada jenis lalat yang dia macam nyamuk, dia hisap darah juga. Tapi lalat ni dia bahaya lah. Kalau dia hisap darah tu, dia akan pecahkan kamu punya tisu tu. Dia ada juga jenis nyamuk yang dia bawa cacing-cacing ni. Yang akan menyebabkan masuk ke dalam tubuh badan kamu.
Lalat taklah besar sangat lalat. Ha, cacing filariasis ya. Okey, cikgu risau nak sebut filariasis takut. Yang ni nanti kamu, yang ni kamu tak belajar lagi waktu level kamu SPM, nanti dalam kamu nak sambung degree nanti kan, dia ada tajuk dia parasitologi. Okey. Memang susahlah. Sebab apa, apa ni, alam haiwan ni banyak sangat. Ada macam-macam jenis. Ada tu yang duduk bawah kulit. Ada tu dia boleh travel pergi dekat hati, dia membiak dekat hati. Dia ada macam-macam jenis. Okey. Ada soalan lagi ke? Lain? Ha, jadi, at least orang kata apa, kamu sedikit sebanyak fahamlah kenapa dia boleh jadi bengkak kaki dia tu kan. Okey, dan sistem limfa ni macam mana? Bila orang sebut sistem limfa ni boleh terbayang. Iaitu daripada plasma darah, bendalai tisu, limfa. Okey, ha, boleh terus terbayang. Kalau tidak nanti kalau sebelum ni asyik duk terfikir saja apalah sistem limfa ni kan. Sebelum ni tak pernah dengar apa sistem limfa. Ha, tapi alhamdulillah lah. Okey. Albumin ni yang ada kat dalam darah. Dia ada salah satu komponen lah. Dia albumin, albumin dalam darah ke? Okay, itu globulin dalam darah. Cikgu pun tak pastilah. Ada pernah dengar albumin ni. Nanti tengok baliklah saya. Cikgu pun nak kena confirmkan. Takiyah ada ni. Okay. Sistem limfa kena ada. Sebab apa? Sistem limfa ni, salah satu fungsi utama sistem limfa adalah untuk mengalirkan balik bendalir tisu ni masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi kalau dia tidak ada, maksudnya bendalir tisu ni akan kekal duduk di antara satu sel dengan satu sel lain yang akan menyebabkan pembengkakan kepada bahagian-bahagian tisu organ yang akan memberi masalah kepada manusia tu. Satu lagi, sistem limfa ni berfungsi dalam sistem pertahanan badan. Okay, dia nak memastikan tubuh badan ni kita dapat musnahkan mikroorganisma, musnahkan patogen yang ada. Ha, itu dua lah antaranya. Ada lagi sebenarnya. Minggu depan kita akan sambung lah tentang lagi sedikit tentang sistem limfa, bahagian-bahagian yang lain. Untuk jawab soalan Jekyll Hyde. Okay. Ha, jadi kalau kamu tengok kat sini, jadi maksudnya seluruh tubuh badan ni dia ada kapilari limfa. Sebab apa? Sebab dia nak ambil bendalai tisu tu. Dia tak naklah hujung jari nanti bengkak disebabkan tidak ada sistem limfa kat situ. Dia tak naklah nanti hidung kamu tak boleh, tidak ada sistem limfa dekat hidung tu, hidung dia dibengkak. Telinga ke bengkak ke, sebab apa? Bendalai tisu tu berkumpul banyak di antara satu sel dengan satu sel lain. Sebab tu kamu nampak yang hijau-hijau ni adalah saluran ataupun dia punya jaringan sistem limfa. Akhir sekali dia akan masuk semula ke dalam jantung. Ha, dia adalah bahagian kaki kiri, ada bahagian kaki kanan, bahagian kaki kanan, bahagian kaki kiri, lengan kanan, lengan kiri, bahagian kepala. Semua ni nanti akan masuk ke dalam kapilari limfa dan akhir sekali dia pergi ke mana? Dia akan masuk semula ke jantung. Okey. Ini minggu depan kita akan tengoklah. Ha, jadi maksudnya seluruh tubuh badan ni dia ada. Dia punya jaringan sistem limfa ni. Jaringan kapilari limfa ni. Kalau tidak nanti tangan pula bengkak kan. Sistem pembiakan pun sama ya. Dia boleh jadi, ada cikgu tengok tu, testis dia bengkak. Testis bengkak disebabkan oleh masalah mengenai sistem limfa ni. Jadi yang bawah ni kita akan jumpa minggu depan lah. Jadi minggu depan insyaAllah habis bab yang ke 10. Bab 10 ya. Jadi minggu depan kita akan habis bab yang ke 10. Ya, banyak kena hafal dekat sistem limfa, Nur Alicia. Biologi ni memang banyak kena hafal. Ada setengah orang dia tak suka sangat perkataan hafal ni. Tapi nak buat macam mana? Cikgu pun dulu hafal ya. Teruk dulu belajar hafal ni. Sampai pagi ni tak tidur. Sebab semata-mata nak bagi ingat, esoknya dah buat exam. Okay? Jadi minggu depan, kita akan habiskan sistem limfa. Kemudian,
Kita akan masuk bab pembiakan. Cikgu akan terus lompat kepada bab pembiakan. Untuk yang KSSM, cikgu akan cuba buat video bagi habislah sampai bab yang ke-14. Okey, bab 10, 11, 12, 13. Yang 10.6, cikgu tak pastilah 10.6 tu untuk apa ya? Untuk Jekyll and Hyde. Tahkiah ada, cikgu boleh dapat penyakit siapa? Cikgu tak faham soalan kamu. Tahkiah yang boleh dapat penyakit sistem limfa kan? Apa tu? SPE 11 tu apa? II tu apa? Jekyll Hyde 10.6 ni bab apa ya? Subtopik apa Jekyll Hyde? Oh, siapa-siapa yang boleh dapat penyakit berkaitan sistem limfa. Dia kalau ibu mengandung pun boleh kena jugalah. Ada masalah tentang sistem limfa ni. Orang yang duduk, tidur, orang tua yang tak bergerak kaki dia, dia kemungkinan ada masalah juga tentang sistem limfa. Dia ada banyaklah tentang penyakit ni. Cikgu boleh terang secara general sajalah yang cikgu faham. Tapi nanti siapa yang belajar ambil kedoktoran kan, lagi banyaklah dia akan jumpa. Dan setiap satu penyakit tu dia ada sebab dia, dia ada proses dia berlaku. Kemudian dia ada ubat-ubat yang berkaitan. Cikgu nak cerita pun tak berani sangat. Takut salah, cikgu ni level mengajar level SPM je. Okay, nak lebih-lebih nanti takut salah. Penyakit berkaitan sistem peredaran darah. Rasanya dah Jekyll Hyde cikgu dah ajar itu apa ni, penyakit berkaitan sistem darah ni. Okay. Kamu kena tengok balik video yang sebelum-sebelum ni. Ha, ni ada hemofilia, trombosis, embolisme. Okay. Tentang isu kesihatan. Ha, dah. Ini dah. Penyakit berkaitan. Dan ni sendiri tak ada lah, tak ada buat salah apa lah. Minta maaf kenapa tak ada buat salah apa. Okey, Danish Rifdi. Sama-sama Alicia. Okey, sama-sama. Itu sajalah untuk hari ini ya. Jadi minggu depan kita akan habiskan bab yang ke-10. Okey, habiskan bab yang ke-10 dan kita akan sambung bab untuk pembiakan nanti untuk hari Jumaat yang seterusnya. Okey. Dan video untuk bab 11, 12, 13, 14 cikgu akan uploadlah dekat YouTube nanti. Kamu boleh tengoklah kat channel cikgu ya. Okey, terima kasih semua sudi hadir dalam kelas ni, sudi bagi perhatian. Cikgu harap kamu dapat faham dan dapat ingat, dapat bantu kamu untuk jawab exam lah. Okey. Ni malam ni boleh tidur dengan Lena lah ya. Penat belajar. Ya, sama-sama. Ya, cikgu doakan tak ada. InsyaAllah boleh faham. Boleh ingat.